What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla, dan sekarang kita ngomongin tentang Eastern Conference Finals, di mana LeBron James dan juga Cleveland Cavaliers akan bertemu dengan Jason Tatum dan juga Boston Celtics. Game pertama Senin dini hari setengah 3 pagi, jadi bagi yang mau nonton harus begadang sebelum bekerja. Tapi pertanyaan gue adalah sebenarnya sih, do the Boston Celtics have a chance without Gordon Hayward, without Kyrie Irving to beat the Cleveland Cavaliers? Kalau menurut gue sih jawabannya, they do have a chance. I think this is maybe their best chance untuk ngalahin LeBron James. Tapi kita ngomongin tentang sisi Cavaliers dulu sekarang ini, karena banyak banget yang kita harus bahas tentang Cleveland Cavaliers. Baru aja nge-sweep Toronto Raptors yang menyebabkan Dwayne Casey dipecat akhirnya. Banyak yang gak setuju Dwayne Casey dipecat, tapi gila LeBron James, man. Itu dia statsnya melawan Toronto Raptors equals dengan dua superstarnya Toronto Raptors, yaitu Kyle Lowry dan juga DeMar DeRozan. Jadi ini benar satu King James netralin dua superstarnya Toronto Raptors. Luar biasa banget sebenarnya gue, di umurnya dia masih 3, ya udah nggak muda lagi, udah 33 sekarang. Jadi di tahun ke-15-nya LeBron James sebenarnya menjaga badannya banget. Kalau hal dia spend about 1,5 juta dolar untuk badannya satu season ini, dari chef, dari athletic trainer, everything. Jadi LeBron James masih jago banget. He's on a legendary run, gue bilang, di playoff kali ini. Dan the worst game-nya pun gue udah baca, itu ada saat lawan Indiana Pacers. Game ke-6 itu dia mencetak 22 poin. Dan juga 7 rebound dan 5 assist, itu the worst game-nya dia di playoff. Jadi bisa bayangin kan playoff game lainnya dia kayak apa. Dia average-nya 34,3 poin per game, 9,4 rebound dan juga 9 assist per game selama playoff ini. Jadi King James luar biasa malah menurut gue kali ini. He's on a mission. Tapi King James gak bisa bermain sendirian, kalau gue bilang. Dia butuh secondary players-nya Cleveland untuk produce juga di seri ini. Karena kalau kita lihat di seri pertama melawan Indiana Pacers, kenapa mereka struggling? Karena JR struggling, Kyle Korver struggling, Kevin Love struggling. Tapi untungnya ada George Hill dan juga Tristan Thompson in game 7, akhirnya mereka bisa escape and won that game. Tapi ketika secondary players-nya Cleveland produce in the second series against the Raptors, kita bisa lihat saat JR Smith wangi banget, Kyle Korver wangi banget, dan juga Kevin Love mainnya bagus banget, mereka bisa nge-sweep Toronto Raptors. Jadi sekarang kita bisa tinggal tunggu aja nih secondary players-nya Cleveland mana yang akan show up against Boston Celtics. Apakah yang lawan Toronto Raptors atau yang akan lawan Indiana Pacers. Jadi I don't think LeBron can win this series by himself. He will need help, kayak sih menurut gua. And then playoff experience, of course, ada keuntungannya untuk Cleveland Cavaliers sendiri. LeBron James sendiri aja udah main 9.582 menit di playoff sepanjang karirnya dia selama 15 tahun. Dan seluruh pemain Celtics yang bermain di playoff kali ini hanya memiliki 8.015 menit playoff experience. Jadi itu aja udah unggul di LeBron James sendiri, belum yang lain-lain gitu. Jadi for experience, I think LeBron James and the Cleveland Cavaliers have a big advantage against the Celtics. Season ini serinya di regular season kalau gak salah 2-1 untuk Cleveland Cavaliers, di mana game pertama Gordon Hayward harus cedera the first day of the NBA season, baru main 6 menit kalau gak salah, seingat gue langsung cedera. I think that was really bad. And LeBron James juga on mission because ini akan menjadi 8 straight NBA Finals kalau mereka bisa ngalahin Celtics. Jadi gila banget ya. I think rekor masih dipegang sama Bill Russell ya. Bill Russell adalah 10 straight finals. Untuk kita ngobrolin untuk sisinya Celtics sekarang, Al Horford pemain paling veteran mungkin sekarang ini untuk Celtics, tapi rekornya melawan LeBron James di playoff not good. 15-1 untuk LeBron James selama Al Horford melawan LeBron James di playoff. Jadi it's not a good look. Tapi gue bilang advantage paling pertama yang mereka punya adalah Brad Stevens. I think Brad Stevens supposed to be the coach of the year. Gue gak tau gimana dia gak dapet vote sama sekali. That was ridiculous menurut gue, dia gak dapet vote sama sekali. I think he is the best coach in the NBA right now, hands down. And I think dia bisa out-coach Tyronn Lue in this series. I think
Dia pinter sih cara menggunakan pemainnya dan juga strateginya mungkin nanti untuk meng-limit pergerakannya LeBron James. This will be really interesting. Gue pengen tahu sih dia taruhnya Jaylen Brown atau Jason Tatum on LeBron. Atau mungkin dua-duanya di mix biar LeBron apa ya dapat dua body ganti-gantian. Jadi that would be interesting to see the matchup against LeBron James. And they also have Scary Terry, but I don't think the Cavs will be scared to Terry Rozier. Tapi Terry Rozier this playoff been playing really well untuk Boston Celtics. Jadi akan menarik juga melihat Terry Rozier melawan mungkin LeBron James. Mungkin bisa dijaga sama Terry Rozier sekali-sekali, karena mungkin untuk apa yang mengganggu konsentrasinya LeBron James mungkin salah satu pemain yang mungkin mirip dengan Lance Stevenson yang bisa apa ya get into LeBron's head, mungkin ya Terry Rozier mungkin menurut gue, atau mungkin Marcus Morris juga bisa sih kayak nyikut-nyikut dikit atau bikin LeBron frustasi sedikit di foul terus. And this postseason playoff kali ini Boston Celtics belum terkalahkan at home, dan karena mereka punya home court advantage against the Cleveland Cavaliers, itu jadi menjadi satu advantage untuk mereka karena mereka belum pernah kalah. Jadi kalau mereka bisa menangin semua yang di home, mereka akan lolos ke NBA Finals. Tapi emang sayang banget ya nggak ada Kyrie Irving, karena ini sebenarnya udah diplot nih kayak sejak Kyrie pindah dari Cavaliers last summer. He's supposed to play against LeBron James in this conference final. Sayangnya Kyrie cedera, karena orang masih kalau ingetnya tuh apa ya gimana jelasinnya kayak wah Kyrie kalahin LeBron gitu. Lebih ingetnya kayak gitu, nggak kayak wah Celtics ngalahin LeBron. Is kayak lebih seru kalau orang ngomong wah gila Kyrie akhirnya bisa ngalahin LeBron. I think that was supposed to happen this season, tapi sayangnya harus nunggu mungkin satu season lagi kalau LeBron stay in the Eastern Conference. Hopefully he stays, but we'll see. And kita nggak bisa lupa dengan Jason Tatum. Jason Tatum last series against the Philadelphia 76ers was exceptional. 23,6 poin per game and 52,6 shooting percentage against Philly. Jadi ini modal yang bagus banget untuk Jason Tatum. Banyak orang kaget akhirnya melihat Jason Tatum bisa bersinar seperti itu. Jason Tatum sebenarnya sebelum season mulai itu adalah mungkin the most ready rookie untuk bermain season ini. And then now he show it in the playoff. Orang bilang kalau dihitungnya playoff aja harusnya dia yang rookie of the year. I cannot argue about that. Dia kalau ada 7 game ini ya, mencetak 20 plus poin terus. Gue sekarang ingin share prediksi gue. Menurut gue Cleveland Cavaliers akan mengalahkan Boston Celtics 4-2. Menurut gue Cleveland masih terlalu kuat untuk Boston Celtics. And I don't bet against the King. Plus, setelah gue nonton mereka seri melawan Toronto Raptors, gue liat chemistry-nya udah mulai ketemu. Dan confident level para pemain Cleveland lainnya juga udah mulai naik. Jadi ini sangat bahaya banget untuk tim lainnya. So, gue pegang Cleveland 4-2 untuk mengalahkan Boston Celtics. Kalian langsung tinggalin aja di section komen di bawah prediksi kalian untuk seri ini apa dan skornya berapa. And itu aja sih untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. And thank you guys for watching. I'll see you guys next video.